Pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas melepas kepulangan jemaah embarkasi Solo di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Kedisiplinan petugas dan mahalnya harga layanan masyair menjadi catatan Menteri Agama. 358 jemaah haji asal Solo mendapat kejutan saat akan pulang di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Jumat kemarin. Mereka dilepas langsung oleh Amirul Hajj, Menteri Agama Yakut Kholil Koumas. Menteri Agama memiliki evaluasi sendiri atas pelaksanaan haji pada tahun ini, pemirsa. Salah satunya biaya masyair yakni saat Arafah, Musdalifah, dan Mina yang dinilai terlalu tinggi namun tidak sesuai dengan ekspektasi. Biaya layanan saat prosesi Arafah, Musdalifah, dan Mina tahun ini naik hingga 1,5 triliun. Keputusan tersebut diberlakukan Kerajaan Arab Saudi hanya beberapa pekan sebelum rangkaian ibadah haji dimulai. Dari biaya yang kita keluarkan, kami merasa ya, saya sebagai Amirul Hajj, sebagai wakil pemerintah juga di sini, saya merasa bahwa masih belum seimbang nih. Gitu. Jadi kalau harga segitu ya harusnya naik dong. Apa menu makannya misalnya, kasurnya ya jangan tipis-tipis lah kayak kemarin gitu. Gitu. Tapi itu nanti kita akan bicarakan bersama dengan pemerintah Saudi dan secara informal kemarin dengan Pak Menteri saya sudah sampaikan ini. Saya mengeluh nih, saya bilang gitu. Ini yang mengeluh saya, bukan jamaah. Kalau jamaah semua puas, saya sampaikan gitu ke Pak Menteri Haji. Yang mengeluh saya, karena dari apa yang kami bayarkan untuk masyair dan seterusnya itu, saya merasa belum. Jadi